Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat desoku kabeh, jumpa meneh ning channel vlogku Diana Deso. Buat dulur-dulur semua, terima kasih yang sudah mendukung channel Diana Deso. Pokoknya terima kasih banyak ya. Saya doakan yang melihat video ini sehat-sehat semua, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya. Pokoknya dimudahkan dalam segala hal. Doa terbaik buat dulur-dulur semuanya. Amin Allahumma amin. Oke lor, di video kali ini saya akan membuat ini sambal goreng mie dan tahu ya. Untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Nah ini cabainya cukup 4 saja ya. Dan ini ada minyak wijen dan sahurinya juga. Nah ini saya cabainya sedikit ya lor, karena ini tenggorokannya lagi sakit, jadi belum berani makan pedas. Nah oke, nggak usah berlama-lama lagi. Ini saya mau merebus minyak dulu. Airnya sudah terumukan, sudah mendidih nih ya. Saya mau memulai untuk memasak. Oke lor, ini minyak sudah saya rebus ya, dan ini tahunya sudah saya goreng. Ini saya rajang-rajang ya, saya potong-potong sudah. Nah ini saatnya untuk menumis, menggoreng-goreng. Saya kasih minyak wijen ya untuk menumis bumbunya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masukkan saorinya. Ini yang saus bulgoginya lor ini. Nih. Saya masukkan tahu. Kecapnya sedikit. Sedikit air. Masukkan minyak. Nah, kan hancur sendiri. Nih. Oh, terenakan, ternikmatkan ini nanti pokoknya ya. Nah, ini tadi sedikit garam ya, karena dari saus tiram sama saus bulgoginya tadi udah asin, udah enak lah pokoknya ya. Dan ini tadi saya hanya kasih sedikit minyak, minyak wijen saja. Nah ini karena tadi tahunya sudah saya goreng sama minyak ya, pakai minyak. Karena ini saya mengurangi minyak ya. Tenggorokan lagi sakit lur. Kebanyakan makan pedas sama minum es. Oke, ini sudah selesai. Mau saya angkat. Siap untuk dihidangkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim lor. Ini sudah jadi ya minyak. Ini. Dan ini sayur belendrang nangka muda. Indrang atau tewel nih. Oke, doa Mila, monggo doa Rian. Allahumma barik lak. Allahumma barik lak. Marajatan awaknya ada benar amin. Monggo mak. Minum dulu. Minum dulu. Ayo, siapa pengen, siapa pengen kene ndang maem rene bareng-bareng. Kebo mata sewu. Ini selalunya ayah itu maem itu apa? Harus ada kuahnya lor, tapi ya
kalau ada nggih ya. Kalau mboten ya mboten. Sembayang nih ya. Dan ini pakai nasi tiwul saya sama ayah untuk bilang mboten. Pendek minyak mantap, mantap tinggi, mantap tinggi. Mantap sekali. Pengujan akan nih. Kalau kepengen datang kemari. Kepengen makan nasi. Terima kasih. Dona bebek pergi ke pasar. Ayo cepat dihabisin. Kami terbaru dan semoga Allah memberi jalan kita kepada yang seluruh-seluruhnya. Wallahu a'lam.